Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi ada di suatu tempat yang dimana kita mengobati Amel supaya bisa sembuh. Dan kita di sini nggak jauh dari rumah, ada di Gondrong. Namanya siapa? Pok Dahlia. Dan ini katanya banyak yang sembuh dari sini. Jadi kita coba ikhtiar di sini karena semuanya tidak ada yang tidak mungkin, gitu kan? Jadi ini gimana Deb? Ininya, sini Debi infirm aja nggak apa-apa, dijelasin aja. Jadi pengobatannya gimana gitu? Dikasih air tuh setiap itu cuci muka. Oh, oke, okay. Oh gitu ya. Terus dipinum airnya 3 kali, sama cuci mukanya 3 kali. Oh iya, assalamualaikum. Ya, terus ya bang, ya. Amelono jauh, ya. Jadi kita coba dulu nanti. Permisi, Amel mana ya? Amel mana coba? Oh, keren. Bukan, iya. Amel sadar ya, kata Amel mana. Ya. Ya udah, kita lihat nanti pengobatannya gimana. Karena kita lakukan berbagai macam cara ya. Kok aku sambil rekam ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Pokoknya lucu nanti. Omar. Halo, Adib. Mana? Keren. Amel kenalan dulu. Halo. Amel. Ini pada sibuk. Jadi gimana, Pok? Minum-minum deh. Iya, diminum deh. Iya, makasih dulu. Eh, jadi kita jelasinnya ada dia enggak tahu. Sakit apa ya? Kira-kira. Oh, bukan kata Bang Adi tadi bukan Amel aku bukan. Bukan. Bukan ya, bukan Amel. Iya, bukan. Kita jelasinnya di sini atau ada dia enggak tahu. Maksudnya sakit. Ya, ada depresi. Depresi. Gitu. Enggak, tenang aja. Mm-hmm. Bukan nama kamu. Bukan nama kamu. Jadi enggak apa-apa kali ya jelasin depan dia ya? Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Depresi, Bu. Ada depresi mungkin karena kerjaan atau mungkin karena pasangan. Gitu. Jadi dia selalu halusinasi. Kerja mengambil uang di bos, kerja mengambil uang di bos, di bos, di bos, gitu. Nah, kita gak tahu ya apa yang ada di pikirannya atau ada yang di dalamnya. Yang kita mau sih, sembuh lah tuh. Karena masih muda, saya yakin masih bisa normal kembali lah gitu. Tapi ada bang yang datang kesini soal, ya sama lah, keluhannya sama kayak gitu. Malah dulu, cewek. Cewek ya? Tinggal suaminya juga sih sama tinggal suami depresi tuh sampai ya ngawur lah kadang di rumah itu lancang lari-lari gitu apa misalnya kan iya pas kemarin pas baru pertama kemarin tuh baru naik kemarin baru situ langsung lari kenceng pulang naik mobil jalan kaki sama orang tuanya rumahnya di sini di Kosambi kan iya dekat karena ada gituan aja satu depresi juga sama modelnya depresi juga nah kedua ya ada yang ngambilin juga itu lama juga sih buatnya berapa kali alhamdulillah sih sekarang orangnya ya agak cuman ya orang depresi emang nggak begitu terlalu drop langsung sembuh total kan ya namanya ada luarnya ada dalamnya juga kalau luarnya kan udah sempat udah kebuang tuh udah hilang lah cuman depresinya ini tuh otaknya udah ada gangguan iya. Jadi ya kadang-kadang kalau lagi hangat cuman nggak separah dulu karena udah sebagian dikeluarin kan iya gitu. Dulu mah nggak pernah pakai baju sembuh ya tapi alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah cuman. Aku mau ke rumah cowok aku ngapain atau ada aja ada perlu sebentar kenapa mbak enggak ngeliat apa ini kak Bang Adit enggak apa kan di salah satu daerah besar kamu kenapa ya enggak lagi diliatin dulu mas cuma nanya pengen ngeliat kamu cantik dulunya pernah dikecewain anak
lelaki gitu kan. Iya. Pernah dapet cewek yang anak laki. Bahkan sampai ditidurin. Sampai punya anak. Iya. Benar itu. Benar itu. Benar. Boleh minta air nggak, Mbak? Ya, sorry, silakan. Mbak Arit, aku sorry boleh minta air. Ya, boleh. Saya nggak bisa. Sorry, Mbak, ya. Maaf, Bang Arit, ya. Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma minta, kan? Dia minta tanggung jawab, lelaki itu nggak mau. Sampai sempat ribut besar sama dia. Sampai dia tuh sakit hati. Dia tuh dibikin-bikin pertamanya. Sampai sehingga sekarang dia tuh refleksin ini otaknya semakin ini gitu. Depresi gitu. Iya. Pertamanya ya kayak gitu, dibikin lah. Kayak gitu. Sampai sekarang juga masih ada ibarat sisa-sisa itu masih ada. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang dia tuh sampai mau nyari dia aja gitu. Lelaki itu benar. Jadi kalau memang mau berobat ya di medis ya, harus di ini juga harus gitu. Ya bareng gitu. Antara medisnya aja udah ada. Biar stabil. Kan dia mental dia sih. Tapi kalau memang ini bisa sembuh. Bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Kan masih baru ya? Amin. Masih baru, mudah-mudahan aja misalnya Allah ya. Bisa. Tapi kita bantu. Amin. Kita bantu sama-sama dengan medis, dengan ini gitu. Jadi ntar sembuh gitu. Insya Allah ya. Ini enggak belum lama sebenarnya. Iya. Cuma baru ini aja, kayak ada yang ngajak bicara aja dia. Okay. Kayak gitu. Yang ajak bicara itu malu. Iya. Ini juga emang maksudnya yang iniin lah gitu. Iya. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa abang ada di sini? Itu. Kenapa? Dilihat ibunya lagi ngomong. Kenapa? Ibu lagi ngomong. Kalau ibu bicara, dengar ya? Kenapa? Dengar. Oh, dengar, tenang gimana gitu. Ya, katanya kan tadi menurutnya katanya masih ada sisa-sisanya dari ya coba kalau memang bisa ada gitu kan memang bisa tarik aja gitu gimana. Sudah udah lama gitu katanya. Jadi selebihnya kalau mau coba yang kesini bisa. Sini. Amin. Ya. Ada ketik.
Kamu sini saya. Kamu sini. Sini. Duduk dekat. Sini sama aku ya. Gak apa-apa. Kenapa? Sini dekat sini sama aku. Duduk-dudukan sini. Sini. Iya. Ya, gak apa-apa sini. Kejauhan duduknya. Kejauhan. Ngobrol. Ngobrol sini. Ngobrol. Abang gak kedengeran ya? Iya. Sini sama aku sini. Soalnya bagaimana ya? Pada belakang. Gimana? Sini. Sini. Ada apa ya mbak? Sini lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa? Ada apa ya? Enggak apa-apa. Cuma dipegang aja. Enggak. Banyak orang enggak diapa-apain lah. Cuma dipegang. Sini. Ayo, Bang. Iya, yeah, iya. Mau ngapain ya dipegang gimana ya? Enggak, enggak diapa-apain. Enggak ada apa-apa. Ambil aja dokan sini. Ambil sini. Sini. Ini Ibu ini enggak kedengeran. Enggak apa-apa, tenang aja. Nanti habis dari sini yo Katika mungkin belum tahu info dari aku ya. Gini loh, Mbak Tika. Jadi aku pulang nih ke Pasar Kemis. Nanti abis dari Pasar Kemis aku ke rumah Bang Arit lagi, itu jemput mama aku. Ya. Abis ini ya, abis ini ya. Sini dulu. Kenapa? Aska itu daerah Pasar Kemis. Iya. Astagfirullah. Cuma aku udah. Jadi aku ketemu Mbak Tika itu di Bang Adit di pinggir jalan. Aku Mbak Tika cuma nanya gang kelelawar, tapi aku sekalian maaf ya, aku mungkin salah, aku enggak satu-satu dulu, malah minta sumbangan gitu, uang ada enggak, kayak barangkali logam ada gitu kan. Mungkin Mbak Tika ini tersinggung gitu ya. Aku cuma minta dilepasin aja kok gitu. Makanya dilepas. Aku mau ke salah satu daerah Pasar Kemis lagi. Iya, kan di sini. Kan di sini. Kita ke Pasar Kemis, tapi Amel masih di belakang. Ada kesana saya. Abis ini dari Pasar Kemis dianterin, ya. Dianterin. Yuk. Aku bisa dilepas. Yuk. Selain sama pasangannya, dia juga selalu ada lagi yang perempuan. Perempuan kayaknya. Perempuannya mana? Maksudnya yang benci sama dia gitu. Dari anggota keluarga? Kayaknya dari yang cowok itu juga kayaknya. Iya. Kayak yang cowok itu yang apa ya, pacarnya lah ibaratnya kayak gitu. Ada juga soalnya bu bos, jadi dia sempat kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik, setelah itu dia itu tuh selalu menyebutkan bos awi. Nah mungkin mantan bosnya, karena memang dulu dia kerja di pabrik. Setelah itu kayaknya pernah ke klub bareng atau apa gitu lah, kita nggak tahu. Akhirnya sampai sekarang pun dia minta duit di bos awi itu. Itu kenapa ya? Mbak, sorry Bang Adit. Jadi gini aja, aku bisa nggak pulang sendiri? Nanti di mamaku aku jemput gitu. Kebetulan yang bersama Bang Arit itu ibu aku gitu. Barangkali Bang Arit lagi nggak ada duit memang buat ngurusin ibu aku. Tapi itu ini cuma bayangan dia aja, khayalan dia. Oke. Iya, khayalan dia di bos gitu. Khayalan. Iya betul memang. Gitu. Karena kerjanya kapan, ngambil duitnya kapan, gitu kan? Cuma khayalan aja. Khayalan. Itu buat ibaratnya. Ininya lah, itu maksudnya buat angan-angan dia gitu. Iya, gitu.
sebenarnya yang bikin siapa, hayalannya dia itu apa, gitu, ngerti? Iya. Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan bos itu, nggak ada. Oke. Gitu. Oke. Ya, yang bikin dia itu stres itu ya itulah. Laki. Karena kekacauan itu. Dan maksudnya, tenang aja, permisi ya Bu, Bang Adit nggak usah khawatir, nanti aku bensinin sampai sana gitu. Iya. Ambil uang bensin. Kamu punya uang? Ada. Kalau lagi bisa nyambung ya nyambung. Di daerah pasar kamu juga ada, aku tenang aja. Enggak apa-apa, enggak apa, aku ngerti kok, aku saling ngerti. Namanya bisa nganterin pasti di kosin bensin. Kita mau sebuah aja udah seneng, enggak usah kayak gitu. Enggak usah ada yang bertanya enggak? Enggak usah ada. Masih ada bantu kamu kalau masalah kayak gitu bukan. Kira-kira harusnya gimana ya? Itu yang tadi yang bilang tadi, bantu dengan medis. Oke, karena dia udah ke saraf juga. Dua-duanya jalan maksudnya, dan medis juga dia nggak bisa diambil dua-duanya. Udah pokoknya ini dulu, pokoknya kita kasih air dulu biar agak tenangan lah pikiran dia. Ntar kali ini bawa kesini lagi. Oh, iya. Jangan bareng. Kayak kita belum bareng, Amel. Amel, kan? Gimana sih? Kemana? Ini bawahnya air kamu nih. Air kamu bawah. Ada plastiknya kan yang itu? Jebol itu. Pak Supri telepon. Mana? Mana kakak di ada akses ya? Masin dulu, masin dulu. Enggak itu, pokoknya. Halo, aksesnya pak? Iya kok. Aksesnya pak, aksesnya. Halo.